Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya, Afizia Zaman. Sebuah program yang saya bawakan kepada anda untuk berkisahkan kisah-kisah usahawan yang berjaya, usahawan PKS di seluruh negara. Di mana diharapkan kisah-kisah mereka ini menjadi inspirasi buat mereka di luar sana, tidak kira sama ada anda mahu membuka perniagaan ataupun dalam bidang perniagaan yang mahu memajukan perniagaan anda. Diharapkan kisah yang saya bawakan kepada anda ini dapat memberi inspirasi. Dan untuk episod kali ini, kita nak berjumpa dengan seorang usahawan. Usahawan ini, beliau telah memulakan perniagaan sejak daripada 2013, tetapi sekarang ni beliau baru nak mulakan, nak set up perniagaan beliau sendiri. Dan beliau membuat produk Habatul Sauda. Untuk kita mengenali dengan lebih lanjut, di sebelah saya ni adalah orang dia, yang bernama Encik Syarizal Jaafar. Terima kasih kerana bersama dengan Astro Awani. Sama-sama. Encik Syarizal, mungkin Encik Syarizal, first kali kita nak tanyalah kan. Dah mula berkecimpung dalam bidang usahawan ni sejak daripada 2013. Betul. Kan? Masa tu mengimport barang-barang produk daripada Palestin kan? Betul. Mengapa masa tu nak import produk daripada Palestin? Terima kasihlah pada Astro Awani datang untuk ni. Jadi saya dulu pada tahun 2013 tu, saya set up bisnes mengimport produk Palestin ni untuk sebenarnya tujuan dia untuk kita sharing dengan seluruh rakyat Malaysia produk-produk yang Palestin ni. Maknanya di samping itu kita nak membantu petani-petani di Palestin lah, walaupun kita tak dapat bantu dia secara meluas, tapi dengan sedikit usaha kita yang kita bawa produk-produk dia untuk pasar di Malaysia, insyaAllah dapat membantu pada dia orang. Yang tu kira dalam kategori usahawan sosial lah kan? Kira sebab usahawan sosial ni dia melihat kepada sesuatu masalah, tetapi beliau cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu melalui perniagaan. Betul. Okey. Sekarang ni saya difahamkan Cik Syarizal ada membuat produk sendiri, Habatul Sauda kan? Betul. Okey, daripada pengalaman berniaga daripada 2013 menggunakan produk-produk import daripada Palestin dan sekarang ni nak set up perniagaan Habatul Sauda ni, mungkin bagaimana orang dekat sana nak tahu nak set up bisnes ni macam mana? Awal-awal kena buat apa? Modal macam mana? Okey. So banyak cabaran je lah, tapi yang paling utamanya pasal modal lah, modal yang utama. Tapi saya daripada 2013 tu saya memulakan dengan yang tadi cerita, kita mengimport dan kita pasarkan, secara maknanya kita buat trading. Jadi sehinggalah saya dapat mengumpul saya punya dana sedikit demi sedikit. Di samping itu saya ada buat lain punya bisnes property lah sambil-sambilan. Dan setelah saya nampak pada tahun ini 2018, saya rasa produk minyak Habatul Sauda ni lebih luas penggunaan dia dan penerimaan di daripada masyarakat Malaysia lah. Dan so kita pada tahun 2018 ini, awal September itu, so kita nak set up kita punya facility untuk proses Habatul Sauda menggunakan teknik first cool press. Maknanya pemprosesan ni kita buat di Malaysia untuk pasarkan kepada masyarakat di Malaysia. Dan kita memerlukan lebih kurang dia punya kos permulaan, modal permulaan tu dalam RM150,000 lah untuk set up kita punya bisnes. Maksud sekarang ni bagaimana operasi pengeluaran produk-produk Habatul Sauda ni kan? Setiap bulan boleh keluarkan berapa melalui mesin ni? Mesin sekarang ada berapa? Sementara ni kita cuma ada dua mesin lah. Yang pertama ni mesin ni yang kita bawa datang pada expo untuk kita tunjuk dengan orang awam, dia akan boleh nampak macam mana proses Habatul Sauda itu secara first cool press. Dan di production area kita dinilai insyaAllah kita set up tu dia ada satu mesin yang berkapasiti yang lebih besar, dan kita target untuk monthly punya pengeluaran kita minyak yang boleh kita hasilkan dalam 2 tan minyak Habatul Sauda first cool press. So insyaAllah Habatul Sauda ni dan Haji Nabi ada bagi tahu yang segala jenis penyakit memang boleh sembuhkan segala jenis penyakit kecuali matilah. Itu kita punya inilah, dia punya hadis pegangan yang kita pegang, maknanya khasiat itu memang terbaik untuk kita amalkan untuk pada sistem badan kita. Dan sekarang ni yang saya nampak disebabkan saya berminat untuk produce minyak ni, pasal saya nampak sekarang ni kalau kita tengok banyak sekarang ni lambakan produk-produk di luar, even produk-produk kosmetik, produk-produk minuman campuran, dia semua menggunakan Habatul Sauda punya elemen dalam produk mereka. Jadi itu yang membuatkan semangat saya untuk menceburi
perniagaan menghasilkan minyak atau soda first full press ni. Jadi Encik Syahizan melihat kepada luasnya market Hamato Sauda dan sekarang ni macam mana Encik Syahizan nak tembusi pasaran-pasaran? Mungkin sekarang ni nak fokus dekat KL dulu ke, ataupun lepas ni nak fokus kepada semenanjung Malaysia, daripada Perlis ke Johor ke, lepas tu nak pergi fly ke Sabah, Sarawak ke? Dia permulaannya memang betul lah, saya punya permulaannya di Halfest ni. Saya masuk di sini dan di sini ada pengilang-pengilang, contohnya Halal Gel. Halal Gel kita dah biasa berurusan dengan mereka daripada tahun 2013. Jadi dan kita cuba pasarkan, cuba marketkan kita punya minyak ini kepada pengilang-pengilang pun luar yang menggunakan minyak Habatus Sauda tu untuk dapatkan pasaran, memasarkan pada customer diorang lah untuk buat soft gel apa semua kan. Sekarang ni apa, Malaysia baru, kerajaan baru. Mungkin apa hasrat Cik Syahrizal nak minta mungkin kerajaan kita lihatkan kepada usahawan-usahawan di luar sana, usahawan kecil terutamanya kan, khususnya mungkin apa kerajaan boleh bantu? Saya ingat saya tak pernah cubalah, dan sebelum ni pada 2013 tu mungkin saya ada cuba nak apply macam grant, tapi disebabkan kita ada dengar cerita yang kata birokrasi susah untuk dapat, lambat, jadi saya pernah masalah saya itulah, jadi saya tak ada apply lah. Dan sekarang ni saya dah set up permulaan saya punya kita punya untuk production kita, dan mungkin saya mesti memerlukan satu lonjakan ke depan lah. Mungkin satu masa nanti kita tak cukup kita punya bajet, mungkin kita berhasratlah kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga kecil macam kami ni untuk memberi tunjuk ajar ataupun pinjaman-pinjaman yang relevan, yang boleh dia bayar balik dengan jangka masa yang tak membebankan. Mungkin melonggarkan sikit syarat-syarat. Betul. Kan? Tapi kita fahamlah kerajaan punya situasi sekarang. Tapi kalau asalkan dia dapat membantu itu, alhamdulillah. Okey abang, sebelum kita berpisah, mungkin abang boleh tak tinggalkan sedikit pesanan kan kepada usahawan-usahawan di luar sana kan, mungkin mereka apa nasihat abang dah melalui apa ranau berduri dalam hidup usahawan ni kan, mungkin apa pesanan abang kepada mereka yang mungkin baru nak set up jadi entrepreneur ataupun sekarang ni tengah struggle, ada masalah apa pun nasihat abang? Saya dah buat benda ni lamalah. Sebenarnya meniaga ni secara officialnya syarikat tahun 2013, tapi meniaga daripada tingkatan 1 actually, meniaga macam-macam lah. Jadi saya rasa orang di luar ni memang semua berhasrat, macam-macam dia orang berhasrat untuk buat. Sekarang banyak dia orang nak buat macam produk sendiri, OEM. Dan banyak yang jumpa saya yang nak beli tu dalam kuantiti yang minimum, mungkin modal tak ada. Tapi saya punya pandangan, biar dia orang mula daripada bawah dululah. Macam mungkin dia boleh jadi dropship dulu pada produk-produk orang lain, dia feel dulu meniaga macam mana. Lepas tu kemudian dia bina dia punya rangkaian pengedaran PR dia lah pada customer. Dan berani mencuba benda-benda yang baru untuk kita ketengahkan. Jangan malu apa yang kebolehan yang ada dalam diri kita. Mungkin orang lain nampak, kita tak rasa kan. Tapi itu sajalah, saya rasa yang terbaik. Okey, terima kasih banyak Encik Syahrizal kerana sudi bersama dengan Astro Awan ni. Terima kasih. Itu dia tips dan juga nasihat yang ditinggalkan oleh Encik Syahrizal, di mana beliau telah memulakan perniagaan sejak daripada 2013 melalui liku-liku sebagai seorang usahawan, dan kemudiannya sekarang ni beliau berminat untuk memasarkan Habatus Sauda ke seluruh pasaran Malaysia. Dan beliau sekarang ini dah ada 2 mesin, dah set up kilang. Itu kejayaan yang kita nak bawakan kepada anda untuk episod kali ini. Dan episod sehingga kita jumpa untuk episod seterusnya, di mana program ini saya bawakan kepada anda kisah-kisah kejayaan usahawan untuk dijadikan inspirasi buat anda semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.